Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muklis Insan. Umur saya pada saat ini 36 tahun. Pendidikan terakhir saya S1 sederajat Ilmu Keuangan. Jabatan saya pada saat ini sebagai Kepala Desa Desa Air Barah masa bakti 2016 sampai dengan 2022. Sejarah singkat Desa Air Barah. Desa Air Barah terletak di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Nama Desa Air Barah berasal dari peristiwa pembunuhan yang terjadi akibat perebutan bara api. Kejadian tersebut terkenal di kalangan masyarakat yang terjadinya di dekat air. Jumlah penduduk Desa Air Barah adalah sebanyak 3.979 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.056 jiwa, jumlah perempuan sebanyak 1.923 jiwa, dengan jumlah 1.206 kepala keluarga. Pencaharian penduduk Desa Air Barah antara lain bertani sawit, bertani sahang, bertani karet, bertani pohon nilam, dan serai. Perangkat Desa Air Barah terdiri dari 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, 3 kepala seksi, 3 kepala urusan, dan 6 kepala dusun. Luas wilayah Desa Air Barah yaitu seluas 70,50 km persegi. Dengan batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Desa Nibung, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ranggas, sebelah barat berbatasan dengan Desa Paku, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kulur. Lembaga-lembaga yang terdapat di Desa Air Barah diantaranya Karang Taruna, LPM, Majelis Taklim, dan IRMAS. Perkenalkan, nama saya Aris Monto, biasa dipanggil Aris. Menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Air Barah. Agenda dari BPD, kita mengacu kepada Permendes bahwa agenda-agendanya adalah pertama BPD Desa Air Barah menyerap aspirasi masyarakat, menampung sekaligus menyampaikan kepada kepala desa apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Selanjutnya BPD juga menyelenggarakan musyawarah desa. Dalam hal ini agenda-agenda yang memang telah direncanakan seperti agenda musyawarah musrembang, mengawasi sekaligus itu upaya untuk mengawasi dari kegiatan kepala desa. Potensi-potensi yang terdapat di Desa Air Barah antara lain tempat wisata alam, penanaman bibit serai dan pohon nilam, budidaya ikan tawar, dan sirkuit balap. Dalam hal perencanaan objek wisata ini, kami dari BPD bertugas untuk mengawasi kegiatan pelaksanaan pemerintah desa. Jadi kami selaku BPD tetap mengawasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan perencanaan objek wisata ini. Sebagai perencanaan awal tadi, memang hamparan lahan ini akan kita ubah menjadi objek wisata, yaitu objek wisata air tawas. Kita ketahui bahwa di belakang kita ini terdapat danau bekas tambang kobatin yang nanti kita bakal kita olah, bakal kita
kembangkan untuk menjadi objek wisata. Perencanaan awalnya memang kita ditawarkan kemarin udah dibikin seed plan-nya dari pemerintahan Bangka Selatan bahwa nanti pas masuk ke depan sana kita disuguhkan nanti dengan permainan-permainan anak yang insya Allah dari awal situ sampai itu nanti lebih ke permainan-permainan anak nanti. Nah, untuk pemanfaatan lahan ini mungkin ada mainan, gazebo atau segala macam. Untuk nanti dalam perencanaan kemarin kita lihat bahwa nanti ada bakal ada bangunan yang menghubungkan antara dari sini ke tengah air. Mungkin nanti di sini bakal kita talut dari dulu sana sampai sini bakal kita talut, nanti bakal kita buat apa namanya marknya, berarti danau air tawas dengan view ke sana. Nanti insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita laksanakan. Ya, saya sebagai pelaku untuk untuk memproduksi tanaman nilam mulai dari perkebunannya hingga menjadi penyulingan, seterusnya menjadi minyak nilam untuk diproduksi, dan insya Allah itu hasil minyaknya akan kita kirim, ada buyer atau eksportir yang akan terima untuk hasil-hasil penyulingan kita. Ini mulai produksinya atau kita bentuknya mulai dari tahun inilah, dalam beberapa bulan mulai masa penanaman kita dari mulai bulan Juni dulu, Juli. Nah, saat ini kita sudah masuk ke masa produksi karena masa panen dari nilam itu sendiri itu butuh waktu sekitar 6 bulan. Saya sendiri untuk kontak person saya atau di nomor WA saya di 0811-717-3979. Prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Desa Air Bara diantaranya Desa Terbersih Tingkat Kecamatan Air Gegas, Juara Pos Ronda Terbaik Tingkat Kabupaten Bangka Selatan, Juara 1 Lomba Gapura Terbaik Tingkat Kabupaten dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, dan penghargaan dari Kemendes sebagai Desa Penyalur BLT Tepat Waktu. Selaku Kepala Desa Air Bara, harapan saya untuk desa kami mudah-mudahan menjadi desa yang mandiri. Dan kami juga dari pemerintahan desa berharap dapat memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh warga Desa Air Bara dan bisa berkontribusi langsung kepada baik terkait dengan pembangunan maupun dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada umumnya. Dan intinya semoga kami semua bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sekian profil singkat dari desa kami, Desa Air Bara yang tercinta.
Mudah-mudahan profil ini dapat memberikan gambaran sekilas desa kami ke dunia luar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.